Halo guys semuanya, kembali lagi bersama kami di channel Ahmad Satria Fazrul Rahman. Jadi sekarang akan mendekor kamar ya. Dan ini biar kamarnya enak katanya. Akan didekor, adik saya ini mau ngedekor kamarnya. Jadi kamarnya ini dikasih akuarium. Akuarium, tapi di sini masih ada yang kurang. Dia nanti akan membuat aqua space katanya. Aqua space, Mam ya? Escape. Aqua? Escape. Aquascape. Aqua space, aqua escape. Space. Aquascape, aqua space? Escape. Oh, aquascape. Nah, ini ahlinya nih katanya nih, aquascape. Mari kita lihat langkah-langkahnya. Jadi, otomatis kita harus kuras dulu airnya. Ambil dulu ikannya. Tanamannya udah beli? Udah. Mahal, 50.000. Hasil jual ikan kemarin. Punya. Lah, skip dulu ya. Untuk ngurasnya lama nih. Nah, ini diambilin dulu ikan-ikannya. Salah beli saring lagi. Ya, saringannya bukan saringan, sair. Sairnya terlalu kecil. Ini ikan-ikannya kita pindahkan dulu. Nanti disedot, airnya disedot. Nanti disedot. Sedot aja lah guys. Kelamaan guys. Kelamaan guys. Ini anak kecil mau nimbrung. Alifah. Hai guys, Alifah. Alifah. Halo Alifah. Wah. Wah. Wah, ada ikan ya. Nah, jadi supaya cepat mengurasnya, disedot saja pakai selang. Bis, cabut itu bis. Filter. Pojok-pojok. Ya, satu ini. Angkat. Hei, ikannya jangan dikobok-kobok, hei. Mati, hei. Ini namanya pasir malam, digunakan di dasar akuarium. Buat apa? Jadi di dalam pasir malam ini ada nutrisi yang baik untuk tanaman dan juga sebagai penyangga pokok pengganti tanah. Lanjut. Dicuci dulu. Jadi dicuci dulu supaya tidak kotor. Kita cuci sekitar 6 kali. Guys, teman-teman kita keluarkan dulu. Nah, setelah itu kita ubek-ubek. Langsung aja semuanya. Karena akuarium kita kecil, kita hanya butuh 2 saja. Perlu kesabaran. Ini sama seperti kita mencuci beras. Ubek-ubek gitu. Apa namanya? Tetap sekali. Kalau misalnya kita tidak bersihkan, nanti akuariumnya kotor. Atas. Mami, belum kali.
diulang-ulang sampai 6 kali. Sampai 6 kali yang tadi. Oke. Kita masukkan pasir malang sebagai dasar. Karena tanaman kalau nggak ada pasir malang jelek. Jadi pasirnya dimasukkan. Alifah. Alifah. Bah. Ini anak kecil tapi sangat suka hobi terhadap ikan-ikan hias. Ini kalau udah ketemu ikan hias itu seperti ketemu sahabat dekat. Namanya Alifah. Jadi pasir yang sudah tadi dicuci dimasukkan ke dalam akuarium sebagai dasar. Selanjutnya masukin apa itu? Batu kerikil. Yang maksudnya adalah untuk barang-barang ini sudah didapatkan, bisa dibeli di toko akuarium dengan harga yang terjangkau. Oke, okay. Lipa udah, tenang Lipa, Lipanya mundur, Lipa. Masukkan batang, masukkan ini akar ya. Karena akar ini dia ringan, kita apakan? Kita ganti serangi. Kita ganjal guys pakai batu. Harusnya dilem. Kok bisa dilem? Karena saya tidak punya lem dan malas beli lem. Nanti aja. Nah, ini yang saya gunakan tanaman khusus dalam air. Jadi tanaman ini bisa didapat di toko-toko ikan, di akuarium ada. Bismo. Gas aja. Biasanya tanaman ini dibudidayakan sama petani. Jadi ada khusus petani yang mau budidayakan tanaman-tanaman khusus aquascape. Jadi nggak main ngambil dari balong, ngambil dari. Kalau itu harganya murah. 5.000 dua. 5.000 dua. Masih katang mira. Mira berarti harganya terjangkau ya untuk bisa dibeli oleh masyarakat biasa ya. Sebenarnya ini bisa dilepas karena takut nanti apa namanya kita bisa setting-setting mending nggak usah aja. Enak tuh dilepas, bro. Bagus sama dilepas, mana ya? Males dilepas tuh, kan kayak di setting-setting tuh biasa di iya gitu. Kalau terus dipotong masih susah. Berapa jenis tanaman? Cuma 3 aja. 3. Bang, itu akuariumnya, Bang ya? Terus diisi air sebenarnya, guys. Nanti di settingnya habis isi air ya, guys. Biar memudahkan kalau sekarang. Tapi enggak apa-apa sekarang juga, guys. Halo,
Sekarang proses sekarang kita lagi ngapain guys? Kita sedang ada di mana nih? Kita sekarang di Bayu. Wah, ikannya di Alipas stres ikan. Alipas kita tenggelam karena dia. Angkat. Alipasnya kasihan ke ikannya, katanya ikannya tenggelam. Sekarang kita ngisi air. Nah, saatnya kita isi air dan kita lihat nanti hasilnya. Nah, ketika mengisi air itu jangan langsung misalnya dari selang ini kita langsung mengisi tembakan, tapi kita harus menggunakan plus biar apa? Biar tekanan airnya tidak terlalu besar. Contohnya, kita praktekan. Hey guys, jangan digituin lagi guys. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Ini sebelum diisi air ya. Kita lihat Alipa yang sedang penasaran. Oh, listrik. Hey. Nah, kita akan isi air sekarang. Wah, indah ya kawan-kawan ya. Untuk pengisian air, jadi kita tidak boleh langsung yang saya jelaskan tadi, kita langsung bek begitu saja. Tapi kita butuh namanya plus biar nanti tekanan air yang tidak langsung ke pasir dan apa batu kerikil ini. Karena semakin tekanan air nanti apa namanya si butek ini akan butek, lebih butek lagi. Dan nanti hasilnya gimana kalau butek ketika diisi udah diisi air, kan ada filter untuk mencernakan. Paham ya guys? Iya, om, sebentar, panjang. Ah, di-cut lah dia. Ah, plastik. Nah, itu. Jadi jangan sampai kena langsung, tapi kita pakai plastik. Itu kan, jadi nggak terlalu butek. Kalaupun nanti butek, nah kita pakai. Kita pakai filter. Pakai lagi. Tambahkan berapa? Mungkin kalau misalnya ada saran, ada yang lebih paham masalah aquascape, mungkin bisa komen. Dan jangan lupa like, subscribe our channel Skrikrab. Angkat swiper. Tidak, jangan swiper. Angkat boots. Tidak. Lebih keras. Angkat untuk. Nah, ini kotor kan saudara-saudara, gak kotor. Gak apa-apa. Ya. Nanti insyaallah ketika kita pasang filter nanti akan bersih sendiri. Nah, untuk pencucian tadi pasir Malang itu kalau bisa berkali-kali ya, minimal 6 kali. Kalau misalnya enggak sama sekali atau langsung dari pasarnya langsung tidak dicuci, dimasukkan buang ke dalam ini, insyaallah buang. Bukan akuarium, balong. Di kolam ikan biasa kan. Itu tulisan di ember Sofwan. Jangan lupa ya IG-nya Sofwan. Sofwan. Ini nomor WA-nya. Nomor WA-nya 088. 088 dia datang dan dia pergi. Tenggelamlah boy. Jangan coba di laut. Pencemaran plastik. Dikit lagi guys. Guys. Nah, nyedot tadi balik. Tehnya mau sup ke habis, benar?
jangan bicarain apis dolar kuning nanti. Apis itu tabu untuk dibicarakan. Tos ya. Nah, ini orangnya nih. Nih. Kabur. Dia enggak mau di kamera. Selanjutnya. Mungkin kalau misalnya ada yang rapi mungkin bisa kita rapikan gitu ya. Di rapi-rapi ya? Iyalah, ya rapi lah dikit-dikit. Biasalah. Tuh, omong tuh daun om. Terbang tinggi. Nah, seperti itu guys. Yang kita kasih batu dikit aja buat memantaskan diri lah. Tahu batu bangun. Kok tahu guys? Ditutup kerikil lah tuh. Batu bangun. Ya, seadanya aja lah ya. Kita dengan modal seadanya. Tanamannya itu Allahu Akbar. Tenang. Efek puasa. Tenang, ini tahan. Tahan banting. Tahan air. Tahan air guys. Itu lampunya lampu apa? Ini lampu LED. Lampu LED. Udah di setting seperti ini guys. Nah, ini ada yang copot. Bisa tumbuh nanti. Kemudian kita setting untuk filternya. Untuk filter sendiri ada berbagai macam bentuk ya. Tapi kalau ini karena saya orang yang enggak suka ribet. Kemudian saya enggak suka yang berbelit-belit. Biasanya kan ada yang selang dan sebagainya filternya itu yang lebih murah daripada ini. Tapi ini lebih simpel. Filternya hanya menggunakan ini saja. Busanya seperti ini. Dan pembersihannya itu lebih mudah daripada yang apa namanya yang sering kita jumpai. Dan ini walaupun memang agak lebih mahal tapi lebih higienis dan lebih rapi. Kemudian untuk filter ini, kok gak nyedot? Nah, kita pancing dengan air. Nah, nyala kan? Nah, filter ini seperti ini. Jadi kita berikan air supaya memancing untuk bisa menyedot air. Ini udah kita biasanya rusak dipancing. Kemudian kalau misalnya ada yang mau dihias akuariumnya bisa hubungi langsung ke toko. Atau misalnya ada dari subscriber YouTube ini ingin bertanya tentang ini bisa tanyakan langsung ke toko di komentar IG, nanti dipasang sama editor berkelas. Instagramnya apa biar banyak followernya? Oh udah banyak apa-apa. Nah jadi seperti ini hasilnya, kita tunggu beberapa jam menit. Wah hebat sekali. Untuk semuanya sampai seperti ini kita perlu hanya 300 ribuan saja. Tapi kalau misalnya kawan-kawan ingin beli jadi ya, mungkin tambah jasa sekitar 500 ribuan. Seperti itu.